Pemirsa, kelurahan-kelurahan di Kota Pekalongan siap untuk mewujudkan kelurahan yang ramah bagi anak dan juga perempuan. Salah satunya di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat yang mengaku siap untuk mewujudkan hal tersebut. Daerah Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan siap untuk mewujudkan kelurahan-kelurahan yang ramah bagi anak dan juga perempuan. Hal ini diungkapkan camat setempat Muhammad Natsir dalam advokasi Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau KRPPA. Menurutnya, sejak tahun 2014, seluruh kelurahan sudah dibentuk sebagai kampung ramah anak. Didukung dengan sarana-prasarana serta sumber daya manusia seperti PKK, LPM, BKM, Babinsa, dan juga Babinkamtibnas, pihaknya berkomitmen menciptakan kelurahan yang juga ramah terhadap perempuan. Sejak kalau nggak salah 2014, di wilayah-wilayah kelurahan sekota Pekalongan itu, kita sudah ada kampung ramah anak. Dan ini mungkin ditambah satu unsur yaitu ramah perempuan. Saya kira tinggal mengkolaborasi saja. Dari sudah ada pemain-pemain atau infrastruktur-infrastruktur yang sudah ada di kelurahan ya. Di sana sudah ada tim penggerak PKK, ada Babinmas, Babinkamtibmas, LPM, BKM dan lain sebagainya. Itu struktur-struktur itu bisa digunakan untuk mensukseskan program ini ya. Sehingga nyuwun sewu, insya Allah kita anulah Bu ya, kita optimis ya. Kampung ramah perempuan dan ramah anak ini insya Allah dapat kita wujudkan di Kota Pekalongan. Gitu. Itu saja, mohon dukungan dari semua lapisan masyarakat. Terima kasih. Pak, untuk peserta pelatihan sendiri dari mana saja nih, Pak? Dari unsur apa? Ini banyak Mas, dari berbagai macam unsur seperti yang tadi saya sampaikan. Gitu. Dari aparatur kelurahan, lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan, ormas-ormas yang ada di masyarakat, kemudian forum anak ya, forum-forum masa disabilitas dan lain sebagainya, kita ikutkan semuanya di sini. Ini kalau tidak salah undangan ini ada sekitar 175 orang di sini. Jadi kita lebatkan semuanya sehingga kita berharap program ini mendapatkan dukungan dari semua lintas lapisan masyarakat ya. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya, mengungkapkan salah satu upaya mencegah adanya kekerasan pada perempuan adalah dengan mendorong perempuan agar berwawasan, mandiri, memiliki skill, dan bisa berwirausaha. Hal ini menurutnya bisa membuat perempuan menjadi tidak mudah dilecehkan dan mendapat perlakuan kasar. Kasus di Pekalongan itu tentang perkawinan anak, itu perkawinan dini ya. Ya ini mudah-mudahan dengan seperti ini juga ada pengaruhnya ya untuk Kota Pekalongan, bisa menurunkan angka perkawinan anak karena banyak juga karena faktor ekonomi, banyak juga karena ya itu ya hubungan yang terlalu bebas anak-anak kita, ini perlu kita jaga, kita edukasi kembali, terutama yang memang karena faktor ekonomi. Alhamdulillah kemarin ada 3 kasus yang sudah bisa dipending ya untuk tidak menikah usia dini. Ya mudah-mudahan lah dengan ini mudah-mudahan angka yang utama ya dari perkawinan dini, lalu juga kekerasan perempuan dan anak yang masih saja terjadi, ini mudah-mudahan bisa berkurang ya. Ya harapannya tidak ada ya, harapannya tidak ada, yaitu kita dorong juga perempuan untuk supaya mandiri, supaya bisa berwirausaha, sehingga perempuan ini tidak mudah untuk dilecehkan atau mendapat. Karisma Batik TV melaporkan.